Football, kembali lagi di channel YouTube Sudirman Sport Palembang bersama gue lagi hari ini Jasmin. Dan kalau kita lagi di lapangan futsal kayak gini berarti kita waktunya test play. Jadi ini sesuai request ya dari teman-teman supel, karena banyak banget yang minta test play sepatu-sepatu futsal dari kita, karena kayaknya video-video test play kita tuh lumayan diminatin di sama teman-teman yang nonton gitu. Nah, jadi hari ini gua nggak sendirian, gua hari ini ada dua bintang tamu. Gua kenalin dulu yang biasa. Ini mendekat dulu yang biasa. Halo. Nah, ini yang biasa. Biasa. Nah, yang kedua ini biasa aja. Luar biasa. Luar biasa. Jadi buat teman-teman supel udah pasti tahu kalau ini merupakan ex pemain profesional. Mungkin sekarang masih main nggak? Masih lah, tapi tarik-tarikan deh di sini-sini deh. Main di sini-sini aja. Di sini. Jadi ini Tommy. Jadi buat teman-teman yang sudah tahu ya kalau wilayah Sumatera Selatan tuh pasti tahu sama Tommy karena pernah main di Galindo ya Tommy ya. Ya. Sama yang kedua tuh di Giga. Giga. Habis itu belum ada. Belum. Nah, sekarang kita rekrut masuk ke Sudirman FC. Tadi udah tekan kontrak. Siap. Amin. Nah, jadi kita kembali ke topik kita. Ya. Hari ini kita punya dua teman-teman Tarkaman nih. Oh, enggak, satu aja ini ya, ini Pro. Jadi kalau Bang Dani pakai, dia sudah pakai Jogosala Trivela. Nah, Tommy lagi pakai Ortus 8 Jogosala Ultima. Okay. Nah, itu nanti untuk sepatunya itu bakal diinsert sama tim kita. Tapi kita langsung aja ya. Aku ke Tommy dulu yang merupakan pemain pro, kalau yang Liga Dangdut mantar aja kita tanyain. Liga Dangdut. Oke, okay, Tommy, kita tanya sepatu Jogosala Ultima yang dipakai Tommy, iya. Warna hitam. Ini juga kabar-kabarnya kan Bang Saidansa pakai ini juga. Iya. Tommy biasa kan kemainnya tuh posisi angkor kan? Iya, angkor, flexi, angkor sama plank juga bisa. Jadi angkor plank. Uh-huh. Gimana pakai rasanya Jogosala Ultima? Kalau Jogosala Ultima ini mah enak makainya. Jadi yang paling utama tuh yang suka passing. Oke, jadi passing ya poinnya. Iya. Enak kalau buat passing, dia enak, empuk. Jalan bolanya lebih enak, ringan. Jadi jalan bola tuh mungkin kalau biasa tuh kalau pakai sepatu ringan harus pakai power, mungkin pakai sepatu ini enggak pakai power mungkin. Enggak harus. Jadi diayunin aja bolanya dapat ya. Dijalanin aja bolanya tuh enak. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin perlu sepatu dengan passing yang oke, ada rekomendasi Jogosala Ultima. Yang kedua kita tanya syuting. Kalau Tommy ini kan angkor pasti suka dadakan syuting. Iya. Jadi kayak gimana pakai sepatu juga terutama kalau syuting? Kalau ini kan tipenya yang sedikit tebal kan, tebal dan tinggi. Jadi kalau yang syutingnya yang biasa syutingnya kenceng dia enak pasti makainya. Tapi kalau dia yang powernya syutingnya agak kurang kenceng, biasanya kurang enak kalau syuting ya. Jadi kalau misalnya sepatu ini punya power, enak buat syuting. Oke, okay, berarti sepatu ini menurut Tommy cocok nggak untuk digunakan angkor tapi yang hobi syuting? Oh, cocok banget kalau itu. Jadi passing oke, okay, syuting oke. Okay. Oke, okay, ya. Terus juga dia kalau kita nggak punya power syuting punggung, dia pakai concong juga bisa nih. Karena dia ada karetnya. Iya, ada karet di depannya nih. Oke, okay, nanti di insert aja sama tim kita kalau Ultima ini punya rubber di depannya. Iya. Jadi kalau itu cocok ya. Aku ke Liga Dangdut dulu. Oke, okay, siap. Nah, ini gua ke Liga Dangdut dulu. Kalau yang Liga Dangdut ini Bang Dani pakainya juga salah. Trivela, ya ini gitu lah pokoknya, gila-gilanya. Oke. Jadi Jogosala Trivela kayak gimana passing? Kalau passing untuk kaki lumayan aman, nyaman, ya kan, empuk juga, enak lah, tapi butuh power karena sepatunya nggak terlalu ringan. Oke, jadi tadi lu pernah nanya ke Tommy sepatunya berat atau ringan? Kalau buat saya sih nggak berat, ringan, enak. Oke, berarti cocok lah, emang udah cocok, sefil ya. Oke. Jadi emang kalau untuk Jogosala Trivela mungkin sedikit lebih ringan sih, emang bener sih ini sepatunya lebih ringan dibandingin Jogosala Ultima karena dari segi material juga beda. Yang kedua, kayak Tommy passing tuh enak gitu loh, bolanya mulus. Nah, apa di Trivela juga mulus atau harus agak berpower kita nendang? Kalau di Trivela kayaknya harus berpower deh. Jadi kita harus mengayunkan kaki lebih bertenaga ya. Tenaga. Karena kan beda kan, kalau orang yang main, yang biasa yang main, kalau sering main mungkin ya nggak terlalu bertenaga, cuman kalau orang yang awam, yang teman-teman yang biasa main orang-orang kantor ya bertenaga lah, karena kan bobot sepatunya nggak terlalu ringan, okay.
agak berat juga sih. Jadi terus, standar lah ya. Terus kalau buat ini, kalau buat dribble itu outsole-nya enak. Karena dia pakai outsole yang terbaru. Jadi itu. Ini kalau di Jogo Salah Trivela ini pakai Jogo midsole yang terbaru dari Ortus 8. Mungkin itu mempengaruhi juga. Mempengaruhi juga mungkin. Karena ulirnya beda ya Jis ya. Karena rubbernya yang lebih tebal yang terbaru. Karena kalau yang di Ultima kan dia outsole yang pertama kali di Ortus 8 gitu loh. Kita ke syuting kayak gimana perasaan pakai syuting Trivela? Kalau syuting pakai punggung tuh enak juga sih. Punggung enak. Punggung enak. Terus juga yang pasti karena Jogo Salah ini kayaknya tipenya gede, jadi buat concong tuh luar biasa pasti. Nah, dan juga buat teman-teman Supel, dua sepatu ini kita rekomendasi untuk teman-teman yang memiliki kaki lebar. Nah, iya benar. Kaki lebar cocok juga kan? Iya, dia kalau untuk yang pleng-pleng yang suka lari-lari itu kurang. Yang mana? Yang sepatu yang ini. Oh, ini jadi untuk pleng kurang. Jadi teman-teman Supel, kurang atau cocok? Maksudnya yang untuk yang pleng suka lari-lari kencang misalnya. Oke, jadi yang terlalu lincah mungkin terlalu kurang. Terlalu lincah, ya? Iya. Lebih ini lebih ke yang power yang stylish gitu. Pleng-pleng stylish. Pleng-pleng stylish untuk nahan bola ya, mungkin. Yang langsung one two pass ya, gitu ya. Yang mainnya simpel-simpel. Yang tukang gocek kurang lah. Karena kalau biasa flanker pakainya katalis gitu. Goreng. Ya, mungkin ada tambahan untuk juga Trivela. Kalau misalnya Trivela ini kan punya bahannya apa nih, Jess? Ini ya. Kulit. Kulit ya. Dia grain. Jadi grain itu campuran sapi dan domba biasanya. Oh, gitu. Kayaknya kiper. Nah, cocok sih. Jadi kalau Jogo Salah Trivela dan Ultima juga rekomendasi buat kiper. Iya, benar. Ini buat kiper nih pas banget. Karena kiper kan kalau yang tebal-tebal kayak gini kan dia punya pondasi yang kokoh untuk split dan untuk nge-save. Ada tambahan? Terus juga ini, Jis. Apa? Sepatunya kelihatannya kalau kita pegang itu tinggi ya. Tapi pas dipakai nggak terlalu tinggi dia. Jadi itu mungkin kelebihan ya. Mungkin ya, makanya ada pembelajaran dari produk-produk sebelumnya. Makanya mereka selalu mendapat, mereka tuh Ortus 8 ini plusnya mereka tuh selalu menerima masukan. Jadi mungkin ada yang bilang kalau yang edisi sebelumnya terlalu tinggi nih buat yang awam. Dibuatin dengan outsole yang terbaru. Jadi kelihatannya tinggi tapi kalau dipakai ceper. Gitu. Pokoknya cari yang terbaik lah. Kalau kayak dompet Bang Dani, kelihatan tebel tapi nggak ada uangnya. Asik, asik, Jos. Selingan, selingan. Jangan nangis. Ya. Jadi? Jadi? Jadi, Jogo Salah Trivela kita cocoknya di posisi apa tadi abis kita main? Pivot. Pivot. Cocok, rekomendasi. Kiper udah pasti kan? Kiper, berarti Trivela, pivot, dan kiper. Oke, kalau kita ke Jogo Salah Ultima? Kalau Jogo Salah Ultima sih, Pak, ini cocoknya buat angkor. Angkor sama goalkeeper. Angkor, goalkeeper sama tuh pivot yang pastinya. Tuh pivot. Nah, ya, karena dia buat tahan bolanya ini ya, lebih enak. Iya, karena lebar ya. Iya. Sama juga tadi mungkin dari kalau kata Tommy, flanker yang stylish. Iya, cocok yang ya. Stylish, yang mainnya simpel. Iya. Kayak gitu ya. Terus juga ini buat yang biasanya suka ngeluh kena ankle tuh. Nah, anak-anak yang sering ngeluh kena ankle tuh sepatu ini cocok banget karena dia tinggi nih. Dia tipe-tipe tinggi ini ngurangin buat kita kena ankle. Gitu iya. Miss apa namanya? Ada namanya. Kalau kita iya. Salah tumpuan lah. Salah gitu tumpuan nih, karena dia lebar nih tipe kan. Tipe lebar. Jadi tumpuannya pas ya. Nah, dari aku mungkin bisa nambahin sedikit dari segi bobot tambahan, bobot berat sepatu maksudnya kalau Jogo Salah Trivela ini kurang lebih di beratnya 207 gram. Ini kurang lebih ya. Sedangkan ini di ukuran 44 kita coba ya. Tepat. Ini di ukuran 44 207 gram, sedangkan di Jogo Salah Ultima ini di ukuran 39 beratnya kurang lebih 205 gram. Ya, karena ini ukurannya besar, kalau ini ukurannya kecil. Tommy pakai 39 soalnya. Iya, kecil lah. Tommy udah sering pakai, jadi sepatunya udah feel. Kalau kita pakai sepatu ini biasa dua kali ya Bang Dani ya. Kalau kita test play. Kita kan beda liga, Bos. Iya, ini kita liga dangdut. Iya. Enggak, dia aja aku enggak. Aku enggak ikut ikutan pokoknya. Nah, yang lain mending sama-sama liga, Bos. Ya, sama-sama liga ya. Iya. Ya udah okay lah kalau gitu buat teman-teman Supel, sekian test play dari kita. Kita test play dua produk hari ini. Jogo Salah Trivela yang Bang Dani pakai dan Jogo Salah Ultima yang dipakai sama si Tommy. Gua Jasmin, Tommy, dan Dani. Kita undur diri, ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.